Emmy Konita atau populer disapa Mama Emmy rasanya patut berbangga memiliki putra yang sukses. Namun ia memiliki pandangan lain saat putra sulungnya dijuluki Sultan Andara. Kerap disebut Sultan Andara karena kekayaannya yang melimpah, justru membuat Ibunda Raffi Ahmad merasa risih. Hal ini diketahui saat menjadi bintang tamu di kan YouTube Melanie Ricardo belum lama ini. Ya, sebenarnya kalau dibilang Sultan, kekayaan-kekayaan risih juga ya, kata Mama Emmy, dikutip Tribun News, Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021. Meski begitu, mertua dari Nagita Slavina ini tidak mau ambil pusing. Walaupun risih, ia tetap menerima bila julukan tersebut sudah kadung melekat sosok Raffi Ahmad. Risih sebagai orang tua, sebenarnya gak seperti itu, karena kalau harta kan masalahnya privasi banget. Cuman karena orang meresponsnya seperti itu ya sudah mau kayak gimana lagi, ungkapnya.